What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di channel ini ya guys. Nah hari ini ada yang berbeda guys, gue gak akan cerita. Tapi hari ini gue akan nge-vlog. Karena hari ini ulang tahun Temi. Jadi teman-teman Hasix bakal ngumpul lagi. Udah lama banget, udah nyari 1 tahun. Kita bakal ngumpul buat ngerayain ulang tahun Temi. Ini gue udah sampai di apartemennya si Temi. Dan ini lihat nih, ada hadiah buat dia. Ini ada kue. Terus ini juga ada hadiah nih dari gua, Caca sama Ali, dan yang pastinya nih juga ada popcorn, Will Habit popcorn buat Temi biar dia bisa nyemil-nyemil di apartemennya. Nah ini tinggal nunggu yang lain sih ngumpul. Si Caca lagi di jalan, soalnya dia macet di tol. Kalau si Cheryl udah temu nyampe nih. Tapi Ali sayangnya tuh lagi gak bisa ngumpul bareng. Soalnya dia di Medan tuh lagi mau persiapan persidangan skripsi. Jadi langsung aja kita jalan ke apartemennya si Temi nih. Jadi lebih enak nunggunya. Ini masih nunggu di mobil gue. Jadi langsung aja temenin gue, temenin kita hari ini ngerayain ulang tahun dari Temi guys. Let's go! Udah sampai lobinya Teh ini, tapi belum ada yang sampai. Hadiahnya kuenya, hadiahnya ini udah nungguin Teh ini, tapi kita nunggu yang lain dulu biar bisa sama-sama surprisein si Teh ini. Teh ini benar-benar nggak tahu, nggak ada ide banget kita bakal datang nih. Soalnya tuh udah nyari 1 tahun kita nggak ketemu, dan ini pertama kalinya lagi kita ketemu. Dia pasti kaget banget kita ngerayain ulang tahunnya dan kita ngumpul-ngumpul lagi nih. Teh ini bakal kaget dan bakal seneng banget. Tapi kita tunggu yang lain dulu ya, soalnya masih pada di jalan. Ini juga pagi-pagi hujan dari semalam tuh, jadi parah banget keadaan tol sama keadaan kesini tuh parah. Misi ba. Tuyo. Tuyo. Happy birthday. Demo abis story gue. Empatnya tumbang. Panjang umur, bahagia selalu. Amin. Baik, amin. Jodoh mulu lu. Nah. Ini sedih banget guys. Temi makan kue sendiri tadi di pojokan. Pakai sendok, lihat nih pakai sendok. Kue. Kuenya motong sendiri. Kuenya motong sendiri. Kalau ini gak apa-apa sih. Teh duduk kayak gini. Duduk kayak gini. Ini konspirasi nih. Iya tak. Ini gak dipresentasi juga nih. Masuk YouTube loh. Jangan. Tunggu kawan milik. Konspirasi. Kok? Ini kasih Teh nih. Wah, ini yang ngasih kado yang ngebuka sendiri deh. Bener-bener. Jadi apa kira-kira? Ya mereka yang unboxing kado guys. Bener-bener cuit. Tapi gue nggak ngerti nih cak. Ini lihat sini. Oke baiklah. Ini lo Bengkulu. 7 Desember 97 okay. Malam hari. Iya benar banget Ca. Kok lo tahu sih Ca? Kan lu lahir malam. Iya benar. Terus gitu. Ini langit apa? Bintang di malam hari pas Penny lahir. Aduh, ya ampun. Makasih guys. Welfie. Bagusnya tuh. Lihat dari tahun ke tahun hari ya Kak Cheryl di atas sana loh. Oh iya. Ini tahun berapa ya ulang tahunnya?
1999 baru 2 tahun dong. Baru 2 tahun tuh dikasih hadiah ya. Ini si Buci. Nih, gila, ini dikasih aku soalnya. Buci geser dulu. Mahal banget tuh insecure nih. Kunci mobil itu ten, kunci mobil. Mobilnya bisa dari sini. Aduh, lu pada ya. Kayaknya dikasih kunci mobil Alphard juga nih. Gue pulang dulu ya. Yang dikasih kado gak tau diri. Udah lama banget lagi sekarangnya. Gue gak mau robekin ininya, LP-nya. Ya, jual lagi. Jual lagi. Kan maskaranya mahal. Ya robek juga akhirnya. Udah lah baiklah. Ini dari berempat ya, Teh? Enggak, aja. Gak terima ya. Wah. Mas Balok. Mas Balok. Tetap dulu apa kira-kira? Apa ya? Enggak, kita bahas dari sini. Widih, super. Buka dulu. Di dalamnya ada. Oh, di dalamnya. Dia kira hadiahnya. Ini LP kan? Kadang nangis, kadang ketawa. Kayaknya gila ini lama-lama ini. Nangis, kira ketawa. Sepatu kaca. Baiklah, apa kayak ini? Cuma sebulan, dua lantai. Apartemen satu tower. Kalian mengagetkan aku, nggak bilang-bilang. Maksudnya bilang? Iya. Dulu kan sama gantungnya tuh jadi. Tolong di shoot. Tahun lalu dia aja udah di shoot. Siap perusahaan. Ah, makasih guys, makasih kado-kado ibu kasih gue. Iya sama-sama Ten. Iya. Iya iya. Ya udah. Kado dari Palu gue. Terlalu banyak kamera ya. Iya. Jadi kayak berasa artis gede gitu. Kayak Rafi, buka apa dong? Kita taruh di sini. Gak dikasih-kasih. Gue dikasih-kasih surat. Gimana ya? Aku juga bingung. Dikasih-kasih surat. Kuitansi bayarnya itu. Masih keaslian. Keaslian nih gitu kan. Tapi gue periksa ke pasar baru waktu itu. Asli gak ada suratnya, kurang mahal ya kalau dijual. Kurang mahal kalau dijual. Kayak anting colongan. Iya, kayak anting colongan. Ini kenapa kagak mau kebuka nih anting palsu. Gak tau lagi cara pakai katanya naik gitu gak tau. Kece ya pemirsa. Gimana banget sih kamu. Dapat ini aja. Dapat lo kan mahal. Ya ampun dapat anting baru dari kakakku. Makasih kakak. Ya ampun tadi kita nabrak ini dong. Gara-gara gak bisa ngerem ini. Padahal hampir tahu kita jatuh ke situ. Kalau ke situ sih nggak tahu lagi deh nasibnya. Kamu harus lihat dulu Teh. Coba kita lihat ya ke situ ya. Kalau tadi jatuhnya ke sini, tiba-tiba lado nggak bisa ngerem gitu. Ih mampus lah. Ada buaya nggak sih di sini? Buaya darat. Harusnya. Dan kita pun melanjutkan perjalanan gitu. Karena sayang guys duitnya guys. Setelah hampir menabrak dengan benda ini dilanjutkan lagi. Tetap lanjut. Tapi jalannya pelan. Untung kesana, nggak ke pulau sana. Rem. Aman.
Takut. Udah ada tanda-tanda tuh. Takut juga belum menikmati. Gue belum menikmati. Nah itu dia guys, perjalanan kita hari ini. Kita udah ngerayain ulang tahun Penny yang ke-24. Tadi dia tuh seneng banget sampai dia kayak mau nangis setelah kita surprise-in kita rayain ulang tahun dia. Dia gak nyangka banget karena Hasix itu udah 1 tahun gak ketemu. Tapi sayang banget sih, memang si Ali tuh gak bisa ke Jakarta soalnya dia lagi ngerjain skripsinya di Medan. Jadi kita doain aja biar Ali bisa lancar dengan skripsinya. Dan buat kalian yang mau nitip salam atau mau doain Penny, jangan lupa juga langsung tinggalin aja di kolom komentar. Oh ya, tadi juga setelah ngerayain ulang tahun Penny, kita sempat pergi makan tuh. Kita main sepeda di pinggir laut, tapi seperti yang kalian lihat story tadi tuh bener-bener menegangkan banget. Itu bener-bener remnya tuh nyaris banget. Kita nyaris kecelakaan, remnya tuh blong, kita lagi turunan. Abis itu di sebelah kirinya tuh ada jurang, sebelah kanannya tuh ada laut. Tapi untungnya kita masih dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita tuh kayak ada kayak tiang gitu, kita nabrak ke tiangnya dan sepedanya tuh nggak kenapa-napa gitu guys. Nah buat kalian yang mau sampein pesan-pesan buat Penny dan mau juga sampein pesan-pesan buat teman-teman Hasix, pokoknya tinggalin aja di kolom komentar. Nah itu dia konten kita hari ini guys. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk share video ini dan channel ini ke teman-teman kalian, ke semua orang yang kalian kenal, biar mereka juga mendapatkan informasi yang unik dan mengetahui kegiatan dari Hasix. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video. Ciao.